harus ada monitoring dari pemerintah juga. Bukan dikasih pedoman, tapi bagaimana implementasinya. Yang paling sulit kan implementasinya, ya kan? Pedoman di atas kertas, ya kan, seringkali tidak dilakukan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Supaya pemerintah juga bisa memberikan penalti pada mereka yang memang sengaja tidak menerapkan apa yang harus dilakukan, gitu aja.